menurut pendapat saya uh, khususnya di Kabupaten Ende ini uh, pendidikannya sangat minim sekali kak banyak sekali di wilayah Kabupaten Ende ini khususnya masyarakatnya ekonominya sangat rendah atau sangat minim jadi untuk biaya sekolahnya setengah mati jadi setelah selesai SMA kebanyakan uh, menikah atau langsung mencari pekerjaan di situasi pandemi COVID-19 kita tidak, tidak mungkin melaksanakan pembelajaran tatap muka secara full atau utuh. Otomatis harus melaksanakan pembelajaran seperti pembelajaran daring. Dan di Kabupaten ND sendiri, tidak semua tempat atau tidak semua wilayah terkoneksi dengan internet. Kita berharap bahwa pemerintah atau dari dinas tempat bisa memberikan bantuan seperti pendistribuan, pendistribusi kota belajar dan lain sebagainya kak. Harapan saya dari pencapaian program ini adalah uh, bisa membantu uh, pelajar dari khususnya kabupaten ND ini untuk bisa belajar ke jenjang yang lebih tinggi, bisa berkompetisi berkompetisi dengan pelajar-pelajar dari luar dan lain sebagainya kak. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Ende menyampaikan terima kasih banyak atas kegiatan yang diperakasai oleh ruang guru atau oleh Bakti Kominfo terhadap pengembangan kapasitas guru dan siswa. Kalau di sini ada tim ruang guru dan Bakti Info, saya mau ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya karena telah memberikan kesempatan kepada siswa-siswi yang ada di Kabupaten Ende. Kami sebagai siswa Kabupaten Ende sangat berterima kasih karena dengan adanya program ini maka memberikan kesempatan untuk para siswa lebih giat belajar. Termotivasi untuk semakin bisa meraih mimpi-mimpi.